kalau boleh tahu mengenai acara ini, Kak, tujuannya untuk apa? Terus menceritakanlah soal acara ini, kayak seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan relawan TIK yang sudah lama kita vakum. Jadi saat ini kita akan menyelenggarakan kegiatan tentang pengukuhan pengurus baru di relawan TIK Kota Bogor, yang sebelumnya memang kita sudah berdiri cukup lama dari 2014. Karena sudah lama sekali terjadi kepakuman, nah pengurus-pengurus yang memang saat ini telah aktif kembali, kita minta dikukuhkan oleh pengurus dari relawan Jawa Barat. Dan sekaligus kita kemas acaranya dengan kegiatan seminar dan workshop bagi para operator yang ada di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Karena memang nanti target utama dari kegiatan kita adalah kita membantu membuat kegiatan untuk peningkatan kapasitas di bidang TIK untuk dunia pendidikan di Kota Bogor. Demikian, Mbak. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah kukuhkan kepengurusan relawan TIK Kota Bogor. Mudah-mudahan juga ini memberikan kontribusi sekaligus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bogor dalam rangka menyebarluaskan kebijakan ya, dan juga informasi-informasi terkait dengan kepemerintahan. Dan juga tentunya harapannya adalah bisa sama-sama ya mendorong suasana dan kondisi wilayah Kota Bogor ini kondusif dengan bisa memberikan informasi dan substansi dari literasi digital, khususnya membuat masyarakat Kota Bogor lebih adem menghadapi pemilu ya tahun 2024, karena waktunya berjalan dengan cepat dan kelihatannya kalau kita tidak jaga baik-baik, tentu kita tidak ingin ya kondisi Kota Bogor menjadi tidak kondusif. Itu saja bisa sampaikan.